Soto ayam telur muda ini rasanya mau mantep banget, rek, rek. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kulinerannya Cak Iam Khalid. Kali ini saya sedang kulineran di soto ayam Lamongan Cak Har. Nah, ini adalah soto ayam Lamongan Cak Har yang ada di Jalan Arif Rahman Hakim, daerah Surabaya Timur, guys. Mantap sekali menunya. Bisa tambah kepala ayam, bisa ori, bisa tambah tulang-tulang ataupun ceker, bahkan bisa tambah jeroan dan juga ayam telur muda. Nah, ini tempat makan yang di bagian depan dan ini yang di bagian dalam. Tempatnya, guys, sangat-sangat luas sekali dan pelayanannya super mantul cepatnya. Nah, ini kita baru datang, nasinya sudah datang dan minumannya pun juga langsung cepat menyusul. Saya pesan soto ayam tambah telur muda dan telurnya segini banyaknya, guys. Dan teman saya ini pesan yang tambah jeroan. Nah, jeroannya pun juga sangat banyak sekali ya. Kuahnya mantep, guys, kental pakai banget. Kemudian di atas meja sudah lengkap sekali dining setnya. Mulai dari tadi ada tisu, kemudian ini ada jeruk nipis yang gede-gede banget. Lalu ini ada lombok sambel yang padat banget. Bukan lombok kuah ya, tapi lombok isi yang full. Kemudian juga yang gak kalah menarik, kalau makan soto kudu ditambahi koyah, guys. Seperti ini. Dan koyahnya ini rasanya itu berasa banget. Nah, yang gak kalah menarik, sudah ada sedotan tadi untuk minuman kita. Dan juga yang gak boleh ketinggalan saat makan soto selain koya adalah tambah kecap. Ini saya tambah kecap manis, guys. Ada juga kecap asin di sampingnya tadi yang kecil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu, guys. Rasanya enak banget. Nah, seperti ini, guys, penampakan semangkok full soto tadi itu. Mantap. Kemudian nasinya ini, guys, enak. Jadi dia nasinya tidak terlalu panas. Jadi maksudnya itu enggak double panas kuah dan nasinya. Jadi kita bisa langsung lahap lep tanpa takut lidah kita kepanasan. Mantep, rek. Kalian teman-teman semuanya bisa mencoba soto legend ini yang ada di Surabaya Timur. Dan ini nasi saya sudah mau habis, tapi telur mudanya masih sisa banyak. Alhamdulillah lauknya wakeh banget. Ini teman saya juga sama, dia nasinya mau habis tapi lauk tambahan jeroannya juga masih sangat banyak sekali. Alhamdulillah, guys, makan-makannya sudah habis. Kita undur diri dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Iam Khalid, dan tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa pada review-review kami tentang kuliner selanjutnya.